Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita belajar daring ya bersama Ibu Atim. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab-adab dalam berpakaian. Nah, apa saja sih adab-adab berpakaian itu? Yang pertama yaitu menutup aurat. Nah, jadi pada saat kita berpakaian, hendaklah kita harus menutup aurat, karena menutup aurat itu wajib. Ayo kita bermain. Adab yang kedua yaitu tidak memakai pakaian dari sutra bagi laki-laki. Jadi anak-anak, laki-laki muslim dilarang memakai pakaian dari sutra. Nah, adab yang ketiga yaitu tidak memakai pakaian yang merupai lawan jenis. Maksudnya adalah laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita. Begitupun sebaliknya, wanita tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Adab yang keempat yaitu hendaknya pakaiannya harus tebal. Jadi maksudnya di sini anak-anak, kalau kita berpakaian jangan terlalu tipis ya, atau tidak boleh memperlihatkan bentuk tubuh. Adab yang kelima, khusus bagi wanita, tidak boleh memakai wangi-wangian atau parfum. Jadi anak-anak, bagi wanita itu kalau keluar rumah atau berpakaian saat keluar rumah tidak boleh memakai parfum ya.